materi pecahan kali ini diketahui delapan dikurangi 10/13. Ditanya hasilnya adalah, baik, sebelumnya kita tulis dulu soalnya untuk mengerjakan soal ini. 8 dikurangi 10/13. Kita samakan penyebutnya. Sebelumnya kita jadikan pecahan biasa semua. 8/1 dikurangi 10/13. Kita samakan penyebutnya menjadi /13. Berarti ini 8 kali 13 dikurangi 10 kali 1. 8 kali 13 hasilnya adalah 104 dikurangi 10 kali 1 adalah 10/13. 104 dikurangi 10 hasilnya adalah 94/13. 94/13 kita jadikan pecahan campuran, jadi 7/3/13. Jadi dapat disimpulkan untuk 8 dikurangi 10/13 hasilnya adalah 7/3/13.